Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil ayatil bahirah wa faddalahu 'alal maqamatil bahirah. Fajala bihi sadal qulubil kafira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ahmaduhu nasaba bihi a'lamul millatin nadira. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allafa satatal ahwa'il mutanafira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi al-anzumi al-zahira. Amma ba'fa ya ibadallah. Ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukurlah kita kepada Allah Rabb yang Maha Tunggal, yang menggiring hati kita untuk senantiasa taat kepadanya. Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat secara paripurna kepada kita. Kedatangan kita ke rumahnya ini merupakan wujud daripada rasa syukur kita terhadap Allah yang memberikan begitu banyak kesenangan dan kebahagiaan hidup di dunia ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sementara saudara-saudara kita yang lain di luar sana masih banyak hati mereka lalai dari zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai dengan permainan mereka, mereka lalai dengan perniagaan dan kegiatan-kegiatan mereka yang tiada satupun dapat menolong mereka kelak ketika mereka mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada bulan ini merupakan bulan-bulan kemenangan bagi kita. Sebuah peristiwa yang mengakibatkan bangsa ini terlepas dari belenggu penjajahan. 77 tahun telah berlalu ketika anak bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan dari bangsa-bangsa yang rakus di luar sana. Dan alhamdulillah, berkat perjuangan para dai, perjuangan para mujahid yang berjibaku dengan mengorbankan darah bahkan nyawa mereka demi sebuah kemerdekaan. Dan akhirnya inilah kita dapat menikmati kehidupan yang tenang di bumi pertiwi ini. Ini merupakan sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tanah yang begitu indahnya, negeri yang begitu makmur, tepatlah ketika seorang ulama besar Syekh Muhammad Saltut ketika mengunjungi Indonesia di era 60-an, beliau pernah berkata, Indonesia kit'atum minal jannah wudi'a ala wajhil ard. Indonesia merupakan potongan-potongan dari potongan-potongan surga yang diletakkan di muka bumi ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Semoga kita tetap menjadi abdan syakura, hamba-hamba yang tahu mensyukuri akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya apa-apa yang kita peroleh, harta yang kita miliki, jabatan yang kita sandang,
merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat apa saja yang kamu peroleh, maka semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan, "Idza kunta fi nikmatin far'aha," apabila kamu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah nikmat tersebut, peliharalah nikmat tersebut, gunakanlah sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'asi, karena sesungguhnya kemaksiatan, tuzilu ni'am, maka akan menghilangkan segala keberkahan kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun materi khutbah kita kali ini adalah ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah dengan penuh keikhlasan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa banyak bangsa-bangsa atau negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mensyukuri akan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada era 40-an pernah terjadi di sebuah desa yang bernama Legetang. Pada saat itu Allah memberikan berbagai karunia kehidupan kepada mereka. Sebuah desa yang begitu makmur dengan kekayaan alamnya yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun penduduknya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bahkan tidak jarang mereka melakukan pesta seks satu malam suntuk di sebuah desa yang Allah berikan kemakmuran kepadanya. Akhirnya, lalu Allah menurunkan azab kepada mereka karena mereka tidak kembali kepada kebaikan-kebaikan, bahkan mereka melakukan berbagai perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar. Akhirnya, Allah mengangkat sebuah gunung yang ada di lereng atau di desa tersebut, lalu ditimpahkan kepada mereka sehingga hancur leburlah mereka, terkubur di dalamnya. Peristiwa ini menjadikan momentum bagi kita untuk kembali kepada Allah, sadar betapa dekatnya kehancuran apabila kita menyia-nyiakan kesempatan dari Allah untuk kembali kepadanya. Ketika kita tidak mensyukuri atas karunia yang Allah berikan, maka akibatnya sangat fatal bagi diri kita. Di dalam surah Al-A'raf, Allah menegaskan, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang mengingkari perintah-perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah, bahkan melanggar perintah tersebut dan mengerjakan segala apa yang Allah larang, artinya mereka senantiasa bergelimang dengan dosa dan kejahatan. Sanastajrijuhum, niscaya kami akan membiarkan mereka secara perlahan-lahan menuju kepada kehancuran dengan metode atau metode yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sadari, akhirnya kehancuran akan datang kepada mereka. Wa umli lahum, dan kami akan menunda
atau memberi tenggat waktu kepada mereka untuk menghancurkan dengan harapan agar mereka segera bertaubat dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan mereka. Lalu Allah mengatakan, inna kaidi matin, sesungguhnya hukum Allah itu atau perjanjian Allah itu, ucapan Allah itu sangat teguh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita termasuk orang-orang yang diberi penyakit sehingga mengakibatkan kehancuran dalam diri kita sendiri. Istidraj merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi diri kita. Kesehatan jasmani kita akan hancur, akan luluh lantak dengan istidraj. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, apa yang dimaksud dengan istidraj? Lalu Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbuhu." Apabila engkau melihat orang-orang yang diberikan dunia ini, diberikan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan di dunia, dan bahkan melebihi apa yang dimintanya, wa huwa muqimun ala ma'asihi, sedangkan dia tetap bersikukuh dengan melakukan kemaksiatan, fa inna ma zalika minhu istidraj, itulah yang dimaksud dengan istidraj. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita banyak membaca sejarah bagaimana bangsa-bangsa yang lain dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak patuh terhadap Allah, bahkan menganggap dirinya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada karakter manusia yang sangat buruk di dalam kehidupan ini sebagaimana Allah telah menggambarkannya. Wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa iza massahu syarru fazudu a'in arid. Allah mengatakan kepada kita, apabila Allah memberikan setitik daripada kenikmatan dunia, maka mereka berpaling padahal hanya setitik yang diberikan Allah kepada kita kebahagiaan ini. Begitu juga dengan penderitaan, hanya setitik dari samudra kebahagiaan yang Allah akan memberikannya kepada kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun kenikmatan yang setitik itu membuat mereka menjadi sombong, berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa diri karena kebahagiaan atau pangkat jabatan yang didudukinya. Akhirnya Allah memberikan keputusannya yang sangat tegas, wa iza massahu syarru, dan apabila mereka ditimpa kehancuran, kedukaan, mereka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter manusia yang lupa diri tersebut. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, lalu setelah Rasulullah menceritakan tentang istidraj, ia menstir kembali atau melanjutkan perkataannya dengan menstir ayat Al-Quran. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka manakala mereka melupakan ayat-ayat Allah,
meninggalkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan, kebahagiaan. Apa-apa yang mereka inginkan akan tergabul. Mereka menginginkan anak-anak yang sukses di kehidupan di dunia ini, mereka kabulkan. Sehingga anak-anak mereka menduduki jabatan-jabatan strategis di negeri ini. Begitu juga ketika mereka menginginkan kebahagiaan harta duniawi ini, Allah memberikan harta itu, memberikan kesenangan-kesenangan yang mereka idam-idamkan. Hatta iza parihu, namun manakala mereka dalam euforia, kebahagiaan yang sangat berlebihan, bima utu, dengan apa yang kami berikan tersebut, akhaznahum baghtatam fa iza hum mublisun, maka kami akan menghukum mereka di saat mereka berbahagia, lupa diri. Kami akan menghukum mereka dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba. Maka saat itu mereka berputus asa karena ditimpa kehancuran seperti itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, marilah di dalam khutbah yang sangat tingkat ini kita mengambil natijah atau kesimpulan bahwasanya hukuman Allah itu amat dekat kepada kita. Namun ketika kita mampu untuk tetap mensyukuri karunia-karunia tersebut, insyaallah Allah akan melindungi kita, bahkan menambah kembali nikmat-nikmat tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah khaliqil anam wa hakimil hukam wa ajilin nuri wa zalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la zul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'usu bi sarail islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala bima amar wantahu amma nahu an hadar. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a bihi binafsi wasana bimalaikatihi kudusihi. Faqala ta'ala walam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin. Wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa ajwihi ajma'in. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wansur juyusal muwahidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uhu yastajib lakum. Wala zikrullahi akbar. Aqimish shalah.